Halo Sobat Innofans. Nah, langsung saja di video kita kali ini kita akan memberikan 5 rekomendasi produk hair clipper murah terbaik dan terlaris sepanjang tahun ini. Namun seperti biasanya, sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, kalian jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat kita update konten-konten terbaru. Nah, namun seperti biasa pada video ini kita tidak menggunakan data analisis maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun. Untuk spek lengkap serta link pembelian murah disertai berbagai bonus cashback dan gratis host kirim, kalian bisa langsung cek link yang kami bagikan di bagian deskripsi di bawah video ini. Rekomendasi kita yang pertama adalah Kemei KM809A Electric Hair Clipper. Nah, pada daftar pertama kami adalah hair clipper yang di salah satu toko di Shopee telah terjual lebih dari 10.000 item sampai saat ini dengan mendapatkan rate 4,8. Nah, Kemei K809A memiliki 4 sisir yang dapat disesuaikan panjangnya dari mulai 3 mm, 6 mm, 10 mm hingga 13 mm. Selain itu juga dilengkapi layar LCD, alat cukur ini memungkinkan penggunanya mencukur rambut lebih mudah dan nyaman karena bisa melihat daya baterai yang tersisa pada layar. Material mata pisaunya sendiri terbuat dari bahan stainless steel dan menjadikan alat cukur dari Kemei ini tahan karat dan lebih tajam. Selain itu juga, hair clipper ini juga sangat praktis digunakan di kamar mandi sebab bisa beroperasi tanpa kabel alias cordless. Namun pastikan baterainya sudah terisi. Selain itu juga, hair clipper ini bisa dan aman untuk digunakan mencukur bulu binatang peliharaan kalian. Dan di pasaran sendiri, Kemei KM80A dibanderol sekitar 145 ribuan. Rekomendasi kita yang kedua adalah Kemei KM2600 Electric Hair Clipper. Nah, pada daftar kedua ini kembali hadir salah satu hair clipper dari Kemei yang telah terjual lebih dari 10.000 item dengan rate 4,8. Nah, jika kalian saat ini membutuhkan alat cukur dengan tingkat noise yang cukup rendah, mata pisau yang mampu mengasah otomatis, serta hasil potongan yang halus, kalian patut untuk mempertimbangkan Kemei KM2600. Material mata pisau stainless steel membuat pisau cukur ini memudahkan kalian memotong rambut bahkan dengan ukuran tebal. Alat cukur ini juga dilengkapi dengan 5 sisir dengan berbagai ukuran, mulai dari 3 mm, 6 mm, 9 mm, dan 10 mm hingga 13 mm. Kalian cukup mengecas perangkat ini selama 1 jam, maka Kemei 2600 siap bekerja hingga 2 jam tanpa kabel. Selain itu juga, hair clipper ini aman digunakan untuk mencukur bayi, anak-anak, serta pastinya orang dewasa, dan bisa untuk mencukur bulu hewan peliharaan kalian. Dan di pasaran sendiri, Kemei KM2600 dibanderol sekitar 190 ribuan. Rekomendasi kita yang ketiga adalah Philips Kids Hair Clipper HC1055. Nah, untuk kategori alat cukur yang dibuat khusus untuk anak-anak, maka hair clipper dari Philips ini merupakan salah satu yang terbaik dan terlaris. Nah, Philips HC1055/15 adalah alat cukur terbaik yang aman digunakan untuk anak-anak. Nah, alat cukur rambut ini memiliki pisau cukur keramik yang lebih pendek dan ujungnya yang bulat. Dan dengan begitu, kalian dapat dengan mudah memotong rambut anak tanpa takut menarik rambut dan menggores kulit kepala anak kalian. Selain itu juga, dengan standar anti air IPX7, produk ini tahan air dan dapat kalian cuci. Nah, produk ini sangat cocok bagi kalian yang sedang mencari alat cukur yang aman untuk anak-anak.
Pada paket pembeliannya kalian akan mendapatkan 1 unit pemotong, 3 buah sisir, 1 charger dan 1 kabel, 1 sikat pembersih, 1 botol minyak, 1 buku manual serta mendapatkan garansi resmi 2 tahun. Dan di pasaran sendiri, Philips Kit Hair Clipper ini dibanderol sekitar 449 ribuan. Rekomendasi kita yang keempat adalah Hairby alat cukur rambut hair clipper cukur kumis jenggot. Nah, bagi kalian yang lagi mencari hair trimmer yang nyaman digunakan untuk mencukur rambut, kumis, jenggot, dan juga berbagai bulu lainnya, maka produk Hairby ini merupakan salah satu produk terbaik dan terlaris karena sudah terbukti terjual lebih dari 3.500 produk dengan rating 4,8. Nah, Hairby sendiri merupakan hair clipper terbaik yang memiliki bobot hanya 140 gram. Dengan bobot yang sangat ringan tersebut, tangan kalian tak akan terasa pegal jika menggunakan alat cukur ini berlama-lama. Selain itu juga, panjang pisau dapat diatur mulai dari 0,8 mm hingga 2 mm langsung pada gagangnya. Selain itu juga, alat cukur ini menggunakan motor dengan noise yang rendah namun sangat kuat. Pisau presisi yang otomatis dan dilengkapi sisir pemotongan rambut yang halus, mudah dan nyaman. Pisau stainless steel memastikan gunting rambut tahan lama dan mudah walaupun tebal sekalipun. Alat cukur ini juga hadir dengan 4 ukuran kepala sisir potong yang berbeda untuk kebutuhan kalian, mulai dari 3 mm, 4 mm, 6 mm, dan 9 mm. Dan di pasaran sendiri, alat cukur dari Hairby dibanderol dengan harga yang sangat murah, yakni 99 ribuan saja. Rekomendasi terakhir dari kami adalah Hand River alat cukur rambut elektrik HRLF01GD. Nah, terjual lebih dari 25 ribu produk di salah satu marketplace dengan rating 4,8, menjadikan produk murah ini layak kalian pertimbangkan dan menasbihkan dirinya menjadi salah satu alat cukur terlaris saat ini. Produk ini merupakan mesin cukur murah terbaik yang sangat mudah kalian bersihkan. Bagian ujung atau kepala alat cukur ini dapat kalian lepas, dengan begitu kalian dapat dengan mudah membersihkan atau mencuci bagian pisau yang terdapat rambut bekas potongan. Hair clipper ini dapat menggunakan kabel dan dapat digunakan pula tanpa kabel. Jika tidak menggunakan kabel, produk ini dapat kalian gunakan selama 2 jam dalam kondisi baterai penuh. Dan di pasaran sendiri, Hand River alat cukur rambut elektrik HRLF01GD dibanderol dengan harga yang sangat murah, yakni cuma 99 ribuan. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi alat cukur hair clipper murah terbaik dan terlaris. Sekali lagi, pada video ini kami hanya memberikan gambaran saja tanpa menggunakan landasan statistik maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini.